Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Saya Undang Jumali, Konsul Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan Haji 2020. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa persiapan haji di tahun 2020 ini memang sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Informasi yang saya dapat dari Kementerian Haji dan juga Kementerian Informasi Arab Saudi yang sudah memberikan akses kepada saya untuk bisa memberikan satu laporan tentang persiapan-persiapan haji di tahun 2020. Beberapa hari kebelakang, yaitu tanggal 25 Juli, beberapa jemaah haji dari berbagai kota yang ada di Arab Saudi sudah tiba di Jeddah, Arab Saudi. Informasi yang saya dapatkan dari Kementerian Informasi dan juga dari Kementerian Haji bahwa jumlah secara keseluruhan jemaah haji tahun ini adalah 1.000 orang dan 70%-nya adalah ekspatriat. Kemudian juga 30%-nya adalah warga negara Arab Saudi, di mana dikhususkan untuk mereka yang bekerja di bidang kesehatan dan juga keamanan. Saudara yang saya hormati dan saya cintai, bahwa dari informasi yang saya dapatkan bahwa ada beberapa kota di antaranya Riyadh, kemudian juga 13 kota lainnya sudah tiba di Arab Saudi dan keseluruhannya adalah 1.000 jemaah. Dari info yang saya dapatkan bahwa sudah ada terdaftar 3 warga negara Indonesia, salah satunya satu dari guru SIR Sekolah Indonesia di Riyadh dan juga ada perawat ya, yang sudah terdaftar. Mekanisme dan juga persiapan yang sudah disiapkan oleh pemerintah Arab Saudi antara lain angkutan bus dari bandara ke Mekah itu per satu bus hanya diisi 12 orang. Kemudian juga untuk hotel itu di wilayah Ajiziyah di Port Season dan per orang satu kamar. Persiapan dan juga kelengkapan lain sudah disiapkan oleh Kementerian Haji. Dalam kesempatan ini saya ingin memberikan beberapa rilis yang disampaikan kepada saya dari Haji Government Information Official. Jadi media informasi resmi dari Kementerian Informasi yang memberikan akses kepada saya untuk dapat gambar-gambar ataupun video pada saat ketibaan, kemudian juga di hotel, lalu persiapan di Arafah, Mina dan Muzdalifah. Untuk selanjutnya saudara-saudara bisa melihat di tayangan berikut ini. Tertanggal 25 Juli itu sudah dimulai kedatangan jemaah. Saya dapat informasi dari Kementerian Informasi bahwa tertanggal 25 Juli itu telah tiba sekitar 500 calon jemaah haji untuk tahun 2020. Di antaranya Madinah itu 230 orang, kemudian Riyadh 171 orang, kemudian juga Syarqiyah 53, Asir, Najran, dan Baha itu 28 orang, kemudian juga Jizan 14 orang, Hudud Shimaliyah, kemudian Tabuk, dan juga yang kota lainnya itu 14 orang, sehingga yang melalui bandara di Jeddah itu adalah sekitar 510. Dan tentu ada kota-kota lain yang tidak melewati bandara, di antara lain Thaif, kemudian juga Jeddah dan juga Laith atau Mekah itu sendiri adalah sisa dari jumlah yang tadi 510, yaitu secara keseluruhan 1.000 orang. Maka Thaif, kemudian juga Mekah dan Jeddah diasumsikan adalah sekitar 430-an. Nah, ini adalah situasi kondisi dan situasi pada saat kedatangan di Bandara Jeddah. Bisa lihat foto-fotonya ya, welcome to Jeddah. Kemudian juga
Kalau kita lihat di persiapan, nah ini adalah foto-fotonya masih di bandara. Kemudian jemaah ketika tiba di hotel, menurut informasi ini ada di wilayah Aziziyah Janubia, ya di sekitaran dekat Awali, yaitu Hotel Fort Season. Dan kalau kita lihat informasi yang saya dapatkan dan dengan sesuai video ini adalah per orang satu per kamar itu satu orang, kemudian juga sudah disiapkan berbagai kelengkapan lainnya untuk persiapan haji, kemudian juga yang lain termasuk masker, kemudian makanan dan lain-lain itu sudah disiapkan oleh Kementerian Haji. Dan perlu saya sampaikan di sini bahwa bus antar kota ataupun bus antara Jeddah atau bandara ke hotel itu ada Sabco, kemudian juga Samaya dan perusahaan-perusahaan lain. Dan secara ketentuan bahwa setiap bus itu hanya diisi sekitar 12 sampai 15 orang, karena ini adalah social distancing untuk tetap menjaga jarak. Ini adalah fasilitas di hotel yang sedianya adalah disiapkan oleh Kementerian Haji Arab Saudi. Kemudian kita lihat persiapan lainnya, dan salah satunya adalah bagaimana kesiapan di Arafah, ya. Kita lihat di video selanjutnya. Itulah tadi beberapa tayangan video secara resmi yang saya dapatkan dari Kementerian Haji dan juga Kementerian Informasi. Semoga apa yang tadi sudah kita lihat dan kedepannya terus akan saya updating tentang informasi-informasi ini melalui media resmi pemerintah Arab Saudi, karena secara on spot kami dari perwakilan tidak melibatkan atau tidak dilibatkan dalam tahun ini, tetapi saya diberikan akses untuk terus berkomunikasi dengan Kementerian Haji dan juga Kementerian Informasi. Demikian, terima kasih atas nama teknis urusan haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia mengucapkan terima kasih. Saya Dr. Endang Jumali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.